ambil job, nanti kayak yang bintang tamu kayak acara cuma satu jam. Cuman emang lebih ke dulu aku kerja kan prioritasnya kan ke shooting gitu kan, ke entertain. Tapi kalau untuk sekarang aku lebih prioritasin ke anak sama suami gitu. Dan juga memang aku sama suami kalau untuk dibilang jadi orang tua muda memang muda, tapi memang kita sama-sama mau menjadi orang tua yang baik gitu. Kita punya komitmen menjadi orang tua yang baik, membimbing anak, jadi emang suka duka kita jalani kan. Seleksi milih kerjanya berarti gimana? Lebih ke waktunya, lokasinya atau seperti apa kayak biar? Nah, gimana pertanyaannya? Waktu sih Mas ya. Jadi maksudnya karena seminggu ya 2-3 kali gitu. 2-3 hari gitu. Karena Senin, Rabu, Jumat gitu. Itu masih di batas wajar lah. Dalam artian enggak setiap hari, karena kan di pertumbuhan dua putra saya ini kan ada kota dan harga kan masih kecil. Jadi mereka masih butuh kasih sayang ibu lah. Jadi memang ibu dan bapak juga, tapi bapaknya melawan pulang ke Kalimantan. Jadi kalau saya agak jauh sedikit sekali. Kalau mamanya ya 2-3 kali. Biasanya papanya itu 2 minggu sekali dia pulang ke Jakarta. Tapi karena memang udah ada L, dia jadi seminggu sekali. Jadi setiap weekend papanya tuh di Jakarta usahanya. Atau pernah nggak mungkin PC yang kesana? Sering juga. Tapi lagi asup ya? Iya, lagi asup di Kalimantan. Tapi kalau misalnya El sendiri sama adiknya gimana sih? Oh, dia sayang banget sama adiknya. Jadi kayak kalau dia merasa adiknya nggak nyaman di gendong sama susternya, itu El langsung, no, Dindin, no. Jadi susternya itu namanya Dindin. Dia bilang, Dindin, no. Dia langsung pegang adiknya di cium. Dia care banget sih. Aku lihat banget dia sayang banget sama adiknya. Gak ada sedikit cemburu pada saat dia udah ngantuk. Nah, itu mamanya harus didiamkan gitu, nggak boleh pegang adiknya. Tapi setelah dia tidur, dia tahu dia tidur udah pulas lama aku sama adiknya. Ini udah 2 tahun gitu, dibanding dulu waktu awal-awal jadi ibu gitu, mungkin dulu mungkin masih repot, masih belum. Sekarang udah lebih jago, lebih mahir mungkin. Iya, mau nggak mau ya, learning by doing. Jadi kayak dulu kan aku masih ngeraba-raba gitu, gimana sih jadi mama, sama sekalian masih ngasih gitu kan, bagi waktunya gitu. Tapi lama-kelamaan terbiasa gitu, jadi lebih ke sebelum aku pergi, aku siapin dulu apa kebutuhan anak-anak gitu, terus baru aku jalan sama teman hangout gitu. Terus kalau misalnya udah mau malam, langsung kita pulang gitu. Jadi benar-benar semuanya lebih ditata gitu sih, tata banget, harus ditata banget. Masih sempat hangout berarti ya? Dia juga masih sekali lah. Oh, siap. Sebulan 2 kali. Iya. Oh. Karena menurut aku, okay, kita boleh jadi mami itu, kita boleh jadi orang tua, tapi kita juga harus ada me time-nya gitu. Nah, enggak salah, kita punya me time bareng teman-teman, ajak anak gitu. Nanti anak kita tidurin, kita ngobrol. Hai gitu. Tapi kalau untuk ulang tahunnya yang ini dikasih apa sih? Hadiahnya? 2 tahun ini alpaka. Kita nggak siapin kado apa-apa, tapi memang kita siapin kadonya ini, Spider-Man. Karena memang dia sangat-sangat suka banget Spider-Man. Terus sama ada kayak balon-balon, Captain America. Nah, saking sukanya Elfata itu, dia bisa tidur, dia bangun, terus dia gini, memen. Dia kalau ngomong Spider-Man, memen. Terus dia tidur lagi. Terus tadi pagi, dia maunya tidur pakai kostum Captain America. Terus sebelum tidur, dia matanya udah gini kan. Dia bilang gini, mama, peka. Terus tidur. Peka itu Captain America. Dia lucu banget sih, dia lagi lucu-lucunya banget. Kayaknya kalau selektif tadi kan seminggu 2 kali, 3 kali, berarti kemarin lumayan banyak nolak juga ya, maksudnya tawaran gitu, gak sayang gitu maksudnya. Apa karena prioritasnya udah berubah gitu tadi? Memang aku pengennya tuh anak aku untuk diutamain di masa-masa dia umur sekarang kan, Elva masih kecil banget, Elva masih 2 tahun, jadi aku akan mengutamakan Elvata, aku menyampingkan dulu pekerjaan aku gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya Arka El udah 5 tahun, nah aku boleh balik lagi, tapi ya gak bisa stripping kayak dulu kali ya gitu. Cuman belum tahu, kita lihat aja ke depannya. Apa yang paling dikangenin dari kerjaan yang dulu tuh? Dikangenin, kangen banget ya, pergi pagi pulang pagi dulu kan ya, sebelum nikah
suami aku sih gak minta banyak dari aku. Dia cuma bilang, sayang, aku cuma pengen kamu jagain anak-anak dulu ya, belajar jadi ibu yang baik dulu. Dan di situ aku langsung tanya, oke, aku harus menyampingkan pekerjaan karena pekerjaan aku sekarang jadi ibu. Terus juga kalau misalnya aku mau berkarir, nanti tunggu ada waktunya saat anak-anak